Tiga. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Jadi mari kita mulakan kelas dengan membaca doa sebelum belajar. Kena duduk tegak-tegak dalam kelas maklimah. Duduk tegak-tegak. Okey, jadi hari ni maklimah akan ajar tajuk unit 2 iaitu peraturan bilik sains. Peraturan bilik sains. Okey, jadi malam ni maklimah tak nak ajar guna buku. Maklimah nak ajar guna video dan juga slide iaitu slide presentation. Jadi kamu semua kena tengok di hadapan skrin. Nanti bila nak buat latihan baru kita tengok buku, boleh? Boleh. Okay, terima kasih. Okey, jadi mula-mula sekali dalam subjek sains bagi tajuk peraturan bilik sains, kita dalam buku surat 17, kalau tengok dalam buku teks, dia ajar tentang lagu peraturan bilik sains. Nak dengar tak lagu dia? Nah. Okey, nak. Kalau nak, mute dulu. Yang lain mute dulu. Mak Lima nak share screen. Sekejap, ya. Aima, kita mute dulu tau. Okey. Itu pun. Sekejap. Okey, dengar. Sama dengan lagu ni. Okey, boleh? Okey, tengok dekat sini. Dia kata sisa kering, sisa cair. Maksudnya dekat dalam bilik sains nanti kamu akan belajar tentang sisa kering dan juga sisa cecair. Macam mana tu Mak Limah sisa kering dan sisa cecair? Nanti Mak Limah tunjuk dalam video lagi satu. Okey, jadi segala sisa kering dan juga sisa cecair kita mesti buang dia. Kita tak boleh simpan dah sebab dia dah jadi sisa. Sisa ni kita mesti buang. Okey. Kemudian tengok ayat kita. Sisa tu dah lima. Ya. Sisa tu apa? Sisa ni ialah benda yang kita dah guna pakai. Kita tak boleh nak pakai dah lepas ni. Maksudnya
Kalau contoh awak buat potong kertas kan, jadi kertas yang lebih tu kamu panggil dia sebagai sampah. Sampah tu dia dalam bentuk pepejal. Ha, kita boleh panggil dia sebagai sisa kering. Okey. Jadi alat, tengok yang ketiga. Alat dan bahan yang digunakan mesti dicuci dan dikeringkan. Maksudnya alat dan bahan ni kamu akan jumpa semasa dalam bilik sains. Ha, kamu akan jumpa bika, kamu akan jumpa banyak lagi radas dalam bilik sains. Ha, bilik sains ni kita sebut dia sebagai makmal sains. Tapi sekolah rendah kita sebut dia bilik sains. Ha, okay, boleh? Boleh. Jadi Mak Lima tunjuk yang lain. Okay, hari ni Mak Lima akan ajar melalui video slide. Okay. Jadi seterusnya ha, fokus kat sini. Okay, seterusnya Mak Lima akan ajar apa itu peraturan dalam bilik sains. Ha, kita akan belajar apa itu peraturan dalam bilik sains. Okay, kena tengok video ni ya. Tengok video, tengok betul. Okay. Satu, dua. Ini adalah bilik sains. Bilik sains mestilah bersih, kemas dan teratur. Di manakah murid-murid? Ini pun mereka. Murid-murid masuk ke dalam bilik sains. Tetapi mereka perlu meninggalkan beg mereka di luar. Mereka boleh membawa masuk alat tulis sahaja. Tahniah anak-anak. Apakah peraturan-peraturan bilik sains yang lain? Buang sisa pepejal ke dalam tong sampah. Buang sisa cecair ke dalam sinki. Apabila kita membuang sisa cecair ke dalam tong sampah, cecair tersebut mungkin tertumpah ke lantai. Apabila kita membuang sisa pepejal ke dalam sinki, ini boleh menyebabkan sinki tersumbat. Selepas menggunakan peralatan dan radas semasa kelas sains, peralatan dan radas perlu dibersihkan. Selepas peralatan dan radas kering, simpan kesemuanya di tempat asal. Bagaimanakah keadaan bilik sains jika anda tidak membersihkan dan menyimpan radas dengan betul? Kadangkala, kemalangan berlaku di dalam bilik sains. Sebagai contoh, anda mungkin terpecah radas. Apakah yang anda perlu lakukan? Laporkan kemalangan tersebut kepada guru sains anda. Keselamatan anda di dalam bilik sains adalah sangat penting. Oleh itu, ingat peraturan-peraturan ini apabila anda masuk ke dalam bilik sains. Okey. Nampak tak tadi? Dah tengok video ke belum? Dah. Okey. Jadi, antara... Okey, Mak Lima akan sebut semula. Daripada gambar yang kamu nampak ni, gambar pertama ni, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, Mak Lima akan tanya semula apa yang kamu faham. Tadi kita dah belajar peraturan-peraturan di dalam bilik sains. Okey, dalam kelas Mak Lima, jangan main menggunakan chat. Jangan main menggunakan chat. Okey, jadi Mak Lima nak tanya, Mak Lima akan sebut nama seorang-seorang. Kena ready. Okey, Mak Lima akan pilih. Okey, Adam. Adam. Gambar pertama ni sebelum masuk ke dalam bilik sains, murid kena buat apa? Kena mereka buat apa ni? Beratur. Okey, terima kasih Adam. Seterusnya Solihin. Okey, Solihin, dalam gambar pertama juga, murid letak beg di mana? Di dalam kelas ke di luar, di dalam bilik sains ke di luar bilik sains? Tunggu, kita nak ingat. Di dalam ke di luar bilik sains? Di dalam.
Di luar. Siapa jawab di luar tu? Amin. Amin. Okey, jadi jawapannya ialah di luar bilik sains. Ha, kita kena letak beg dekat luar. Sebab bila letak beg dekat dalam bilik sains, dia akan mengganggu pergerakan awak semua nak buat eksperimen. Nak buat apa dia? Aktiviti di dalam bilik sains. Okey, seterusnya. Okey, Maklima akan sebut nama Nasruddin. Okey, Nasruddin, gambar kedua ni. Gambar kedua ni gambar apa? Sisa cecair ke sisa pepejal? Sisa pepejal. Okey, sisa pepejal kena buang dekat mana? Faris Iman. Kiras Iman. Dalam tong sampah. Dalam tong sampah. Bagus. Okey, seterusnya Hana. Gambar ketiga. Gambar ketiga ni apa? Cecair ke pepejal? Cecair. Okey, okey. Cecair mesti buang dekat mana, Yume? Singki. Dekat sing? Singki. Okey, terima kasih yang jawab. Okey, seterusnya. Abdul Aziz. Gambar keempat ni dia buat apa ni? Orang ni tengah buat apa? Basuh balik. Basuh. Okey, basuh apa isyak lagi? Basuh alat. Alat radas. Kena basuh alat radas. Okey. Seterusnya yang kelima. Yang kelima ni dia tengah buat apa? Susun alat radas. Lepas dah basuh, mesti susun alat radas dekat mana? Dekat tempat asal ke kat tempat lain? Tempat asal. Pandai yang anak-anak gajah dua. Tempat asal. Okey. Yang keenam. Ni gambar apa ni? Pecah. Alat radas pecah. Jadi dia tengah buat apa kalau alat radas pecah? Murid ni tengah buat apa? Laporkan pada guru. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kenapa begini? Okey, jadi mesti laporkan pada guru. Mesti laporkan pada guru sekiranya pecah, alat radas pecah ke, awak cedera ke, luka kan, luka ke, mesti laporkan pada guru. Okey, jadi Maklimah nak share lagi satu. Tadi ada yang kita tak dapat belajar, iaitu peraturan sebelum masuk kelas. Maklimah nak share lagi satu, sikit je lagi. Kejap ya. Okey. Nampak tak? Nampak. Okey. Ini ialah. Nampak. Okey, ini ialah peraturan sebelum masuk ke bilik sains. Tadi yang pertama kita dah tahu mesti beratur dulu. Beratur di luar bilik sains. Yang kedua, letakkan beg di luar bilik sains. Yang ketiga, masuk dan dengar ya, masuk ke dalam bilik sains dengan kebenaran Guru. Cikgu, guru, mualim, mualimah. Kalau cikgu tak bagi masuk, boleh masuk tak? Tak boleh. Okey, lagi satu. Bila masuk dalam bilik sains, kena buka suis kipas, lampu dan juga tingkap. Nak bagi perudaraan mengalir dengan baik. Masuk dengan baik. Okey. Okey, ni tadi kamu dah belajar. Okey. Jadi Maklima ada sikit game. Nak main game tak? Nak game video. Kejap, Maklima share lagi. Main game kejap je sebab Maklima ada lagi 7 minit. Kejap eh. Kejap. Kenapa dia tak nak keluar? Kejap. Okay. Sekejap. Rumah tak boleh. Besar Marima, besarkan. Kejap. Marima tengah cari dia. Assalamualaikum Marima. Waalaikumsalam. Kenapa dia keluar? Terlambat. Tak apa Lutfi.
Berjaya. Lain Mak Limah slow. Okey, tengok depan ni. Nasruddin tak nak main. Okey, kita akan main game. Kita akan main game sekejap. Okey. Yang ni kan pilih mana satu jawapan yang betul. Bagi tahu dekat Mak Limah. Jawapan yang betul dalam peraturan bilik tuan. Saya tak nampak sebab dia. Okey, siapa boleh jawab? Yang mana betul? Buang sampah ke dalam tong sampah atau buang sisa cecair ke dalam tong sampah? Buang sampah ke dalam tong sampah. Eh, Eka. Eka. Okey. Okey, pandai. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya soalan kedua. Pilih yang mana betul. Baca soalan. Okey, dia ada A dengan B. Kena buang sampah ke dalam sinki ke buang sisa cecair ke dalam sinki? Sinki. Cecair ke dalam sinki. Okey tak jawab? Betul ke salah? Betul. Okey, soalan ketiga. Soalan ketiga. Tengok betul-betul. Okey, yang manakah betul? Jaga, jangan bersihkan alat radas untuk A. B pula bersihkan alat radas selepas digunakan. Mana yang betul? Bersihkan alat radas. B. Okey, good. Okey, seterusnya. Soalan yang kedua terakhir. Kejaya, yang ni kena pilih sekejap eh. Okey, mari tengok soalan keempat. Soalan keempat, Akin. Soalan keempat dia kata apa ni? Yang mana satu betul? A, beritahu guru jika ada murid cedera. B, buang alat radas yang pecah ke dalam tong sampah. Jadi awak tak boleh tegas yang pecah seperti ya. Kita bagi tahu Mak Limah dulu. Okey, soalan yang terakhir. Yang terakhir, okey pilih. A, bawa makanan dan minuman masuk ke dalam bilik tuan. B, bawa buku dan alat tulis sahaja masuk ke dalam bilik tuan. Buku dan alat tulis yang dibenarkan sahaja. B. Alah, jawapan dia B. Okey, betul. Okey, tengok jawapan masing-masing dia dapat berapa? Yo, 689. 89. Okey, kami semua dah berjaya jawab dengan betul. 5/5. Okey. Jadi, untuk hari ini pembelajaran kita dah selesai tentang peraturan bilik sains. Kena selalu ingat ya, peraturan bilik sains ni kena ingat. Okey, jadi untuk kerja sekolah. Kerja sekolah, kamu semua kena buka buku latihan sains. Buku aktiviti sains ni. Buka surat. Buka muka surat 11 dan 12. 11 ke Mak Limah? 11 dan 12. Tu kerja rumah kamu. Okey, tengok buku 11. Kita 11. Okay, muka surat 11 ni perasan tak dia ada suruh gunting kat tepi ni? Yang ni. Nampak tak dia ada suruh gunting? Nampak tak? Okey ke? Kejap ya.